kehadiran Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin tamu undangan. Serta tidak lupa kami memohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Irfan Nurana Ajis, anak mantan Kapolri Praih Hadi Makassa tahun 2023. Putra mantan Kapolri Jenderal Idam Ajis, yaitu Irfan Nurana Ajis, meraih penghargaan Hadi Makassa atau lulusan terbaik Akpol 2023, Rabu 26 Juli 2023. Ia dilantik oleh Presiden Jokowi di halaman Istana Negara. Irfan lahir di Jakarta pada 14 Juni 2001. Sejak mengenyam bangku pendidikan, Irfan memang menonjol dari sisi akademis. Dia sangat menyukai pelajaran matematika. Oleh karena itu, dia meraih banyak prestasi di ajang kompetisi ataupun olimpiade matematika. Berikut diantara deretan penghargaan yang diterima Irfan. Juara 1 kompetisi matematika Amerika pada tahun 2014, 3 medali emas Wijaya di kompetisi internasional matematika India pada tahun 2014, kontes terbuka Olimpiade Matematika Internasional GOAT Asia tahun 2015, medali emas Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat SMP 2015, 2 medali emas Olimpiade Matematika Remaja Internasional di Malaysia pada tahun 2015. Medali perunggu Olimpiade Sains Nasional bidang matematika tingkat SMA 2016. Juara 1 lomba matematika tingkat nasional UGM 2016. Kompetisi matematika tingkat nasional ke-12, medali emas pada tahun 2017, medali perak Olimpiade Sains Nasional SMA tingkat nasional pada tahun 2017, penghargaan Grand Champion dalam ajang internasional matematika kontes Singapura yang diselenggarakan pada 4 hingga 7 Agustus pada tahun 2017 di Singapura. Pada tahun 2019, Irfan juga pernah mendapat penghargaan dari Kalemdikpol, saat itu Arief Sulistianto, atas prestasinya saat menjalani pendidikan dasar integrasi Taruna Akademi TNI dan Akpol di Akademi Militer Magelang. Selain Irfan, ada 9 orang lainnya yang juga mendapat penghargaan. Jadi ada 5 Taruna dan 5 Taruni Akpol yang diberi penghargaan. Kehadiran Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin tamu undangan. Serta tidak lupa kami memohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.